rasanya anjing banget. Lawan kartu sah. Bukan lagi. Halo, berjumpa lagi dengan Mas Mazing. Mas Mazing yang asli, yang gundulnya botak ya. Oke, kemarin ada yang ngasih challenge ya, Bang. Katanya, Bang, bikin konten spin-spin lagi, Bang. Kita buktikan apakah kehokian Mas Mazing itu masih atau sudah luntur ya. Oke, mumpung di sini ada konten spin baru ya, yaitu spin weapon royal dari UMP dan Famas yang baru ya, Famas Wilderness. Oke, langsung kita pakai karakter yang sering kita pakai aja ya, teman-teman. Jangan lupa di setting ke smooth ya di sini. Seperti setting yang kemarin yang udah aku share, setting ke smooth tapi yang high FPS ya. Gimana caranya? Bisa ditonton di video sebelumnya ya. Atau di sini langsung kita praktek aja. Setting ke smooth dulu, terus kita upload settingnya, terus kita pergi ke setting yang ultra. Oke, kita ke ultra, terus kita aktifkan yang high FPS-nya, yang lainnya di non aktif. Terus kita pergi ke order, langsung kita download setting yang tadi. Terus di close, jangan pencet X ya, langsung back aja. Oke, okay? Ini sudah setting smooth tapi 60 fps ya. Langsung kita buktikan apakah dengan trik ini kehokian kita bisa nambah ya. Tapi sepertinya susah sih. Oke, di sini aku punya 12 tiket ya. Semoga dengan 12 tiket ini kita bisa hoki ya. Oke, di sini UMP Wilderness-nya rate of fire nambah 1 dan armor penetration nambah 2. Sementara untuk Famas damage-nya atau nambah rank ya, rank nambah 2. Oke, let's go lah, kita langsung ke spin-spinnya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita spin dulu di Gold Royal. Kita lihat. Oh, tampaknya hoki nih. Karena yang spin pertama aja langsung dapat ini, dapat karakter. Biasanya sih hoki sih kalau spin pertama hari ini dapat karakter itu. Oke, kita coba langsung ya. Kita coba 2 dulu. Dapatkah ini? Satu kali. Langsung dapat ya, mantap betul. Dapat kuning-kuning ya, tai lah. Ini ngapain sih? Enggak butuh aku kayak gitu-gitu. Oke. Oke, spin kedua ya. Dapat enggak? 7 hari. Oke, lumayan ya. Tampaknya suram ini. Aduh. Oke, kita klik ini ya. Ini 3 hadiah utama. 2 sih, 2 hadiah utama ya. Enggak dapat dong. Oke, dapat famasnya ya. Dapat famasnya sama dapat AWM. Dapat apa lagi nih? Oke, dapat skin permanen 2 ya. 3. Tapi enggak dapat yang ini UMP-nya. Aduh. Dapat famasnya doang dong. Gimana ini? Apakah harus ganti trik ini? Waduh. Famasnya dapat. Terus itu UMP-nya cuma dapat 7 hari dong. 7 atau berapa hari tadi? Aduh, oke, kita coba. Tapi tiketku udah habis, masa pakai diamond? Ini triknya ada trik gratisan ya. Kalau pakai diamond sih sama juga bohong. Gimana ya? Oke, kita akan cari, kita beli lagi ya. Kita beli tiket gold apa weapon royalnya di redeem ya. Kita cari di redeem. Redeem biasanya ada di sini. Di guild token ini. Ya ampun, sudah aku redeem dong. Oke, di FF token ada nggak ini? Di FF token. Adanya diamond royal dong. Kalau yang weapon royal nggak ada ya. Gimana nih? Oke, tadi aku sudah ini ya teman-teman. Aku sudah beli tiketnya di diskon, event diskon. Untung ada event diskon yang masih 1 hari ini ya. Jadi aku bisa beli ya. Oke, kita akan coba pakai karakter legend ya. Kita pakai karakter Adam aja lah, yang biasanya hoki ya. Kita pakai karakter Adam ya. Kalau kalian mengikuti trikku silahkan. Ini kita pakai karakter Adam seperti biasanya ya. Banner dan avatarnya kita nonaktifkan dan kita main classic 1 2 3 kali ya. Tapi pencet start aja teman-teman, langsung pencet cancel kalau udah 3 detikan ya. Seperti itu caranya. Pencet. Kalau lama gini ya biarinlah, lebih dari 5 detik bisa lah. Tapi kalau udah keburu masuk nanti diulang lagi ya. Pokoknya pencet start, cancel 3 kali lah minimal lah. Ini udah berapa kali tuh? Oke, 4 kali kayaknya. Oke, 3 kali lebih. Ini bisa lah, kalau udah lebih dari 3 detik bisa lah. Kita langsung spin aja ya. Lebih dari 3 detik ini. Oke, kita coba tes di Gold Royal. Oke, dapat celana, kita langsung pakai teman-teman. Kalau kalian spin di Gold Royal terus dapat baju atau celana, langsung pakai ya. Langsung dipakai. Oke, langsung dipakai. Oke, kita main classic lagi. Pencet start cancel. Oke. Oke, udah lebih dari 2. Semoga nggak masuk nih.
Jangan masuk. Oke, 3 cancel. Cancel, cancel. Oke, ini cukup lama ya. Oke, sepertinya bisa nih. Tiketku masih 5 ya, habis beli tadi. 80 diamond sih harganya ya. 8000 harganya. 880. Iya sih, berapa sih? 80 diamond lupa. Oke, dapat enggak? Dapat famas lagi loh. Aduh, 4 tiket lagi nih. Bisa enggak nih? Waduh, ini challenge-nya gagal nih. Aduh. Oke, wah enggak dapat lagi dong. Tapi dapat scar dong. Scar apa ini? Scar Playboy kan? Wah, lumayan lah. Lumayan. Oke, tiket tinggal 2. Kita pencet-pencet start classic cancel lagi ya. Oke, start classic cancel. Oke. Start classic cancel gitu, teman-teman. Oke. 2 kali 3 kali lah. Oke. Tinggal 2 ya. Aduh, enggak dapat lagi dong. Famas dong. Aduh, tinggal 1. Tinggal 2 tiketnya ya. Tiket tinggal 2. Aduh, bisa dapat enggak ini kira-kira? Oke, kita lihat-lihat dulu lah biar garenanya lega ya. Oke, kita pencet-pencet yang ini ya. Oke, kita pencet-pencet semua lah. Oke, orang senjata gitu, teman-teman. Supaya bisa dapat ya, kalian bisa ikuti triknya. Siapa? Aduh, enggak dapat dong. Dapat loh. Loh, kok enggak warna emas ya? Wah, ini sudah gila ini Garena ini. Kenapa enggak warna emas loh? Tapi dapat, yang penting dapat lah. Oke. Tiketnya sisa 1 ya, teman-teman. Dari 5 dari event super diskon atau pesta diskon, kita masih dapat sisa 1. Nah, kita bisa gunakan 1 tiket itu untuk yang besok lah, event kalau ada Weapon Royale next. Tapi itu tiketnya ini enggak ya? Ada jangka waktunya enggak ya? Oke, kita akan coba main di mana nih? Kita tes nih untuk tes UMP-nya di mana ya? Di Clash Squad ranked aja kita coba ya. Lah di sini nggak ada UMP dong. Wah, kita mau tes UMP tapi nggak ada UMP. Ya udahlah, kita tes famasnya aja ya. Ini famas nih. Ini famas ya, famas wilderness apa sih namanya, macan-macan. Ini kalau dipasangkan sama yang bundel macan kemarin bagus sih kayaknya, tapi aku nggak punya. Oke, kita tes damage-nya apakah bagus atau jelek nih famas-famas kayak gini sih. Ini aku udah punya famas andalan sih, yang famas wibu. Famas wibu aku seneng itu. Kalau yang lain kurang begitu suka. Ya, damage-nya lumayan lah. Di atas 25 itu udah bagus ya. Tapi ini kayaknya sih kurang bagus sih. Kalau aku lebih seneng yang wibu. Nggak tahu kenapa. Kalau wibu aku seneng. Ini kayak agak berat gitu loh. Nggak ngerti kenapa sih. Damage-nya juga kadang 19-18 gitu loh, nggak stabil ini damage-nya. Mungkin akurasinya kurang gini ya. Hey, bantu nih rumah ayam nih. Iya, ini ada musuh di sini, bro. Iya, sabar. Nah kan akurasinya kayaknya ini kurang ya, jadi gimana ya? Aku lebih seneng yang wibu sih. Damage-nya cuma 10-10 kalau pakai rompi ya. Kayaknya armor penetration-nya ini kecil ya. Gak tahu juga sih. Menurut kalian bagus nggak nih famas yang ini? Bagi yang udah dapat tentu saja ya. Bagi yang belum dapat dan pengen spin ya, bisa dipertimbangkan untuk pakai trik dari aku tadi ya. Dua. Ingat triknya pakai karakter Adam ya. Karakter Adam, terus kalau kalian spin Gold Royal dapat baju atau celana langsung dipakai. Bisa lah dipakai. Aduh, kenapa nggak kenok itu? Wah, emang damage-nya ini kecil ini si famas ini. Glowl dulu mamang. Nah kan udah dibilang glowl dulu. Oke, kita selesaikan game ini ya. Ini mau review UMP tapi di sini nggak ada UMP, ternyata adanya Thompson sama MP5. Aduh, mati dong. Gak apa-apa, kasih satu. Iya bro. Ini di ping kalian ini naiknya enggak nih? Kalau kita ketemu musuh itu kok, kalau aku pingnya naik gitu loh, pada musuh rame-rame gitu. Apakah karena kentang? Ini kan naik loh pingnya 300 loh. Emang enggak mati-mati orangnya? Pasti aku mati nih bentar lagi nih. Yakin aja. Nah kan betul. Pas mati pingnya normal. Kenapa ya? Emang sakit nih Free Fire ini. Nih temanku aja nge-lag nih. Ini kalian ngalami kayak aku gini nggak nih? Kalau ketemu musuh nge-lag, terus kalau pas war nge-lag, terus kalau pas jadi penonton lanjai gitu kan? Ini aneh emang Free Fire ini.
spin aja terus digiatin, tapi servernya nggak pernah ini normal. Nggak ngerti aku. Nah, pecah kok, pecah kok. Hajar, hajar terus. Sakit juga ya ini ya senjata nenek ya. Mantap loh. Oke, tampaknya kita akan buyah ya di sini ya. Harusnya sih buyah sih. Nah kan, oke, kontennya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa ikuti triknya. Kalau percaya, kalau nggak percaya ya ditonton aja. Ini buat hiburan ya, jangan dianggap serius. Oke, aku Mas Masing, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Loh, ngantuk banget. Loh, ngantuk ini temanku. Parah sih. Bang, bang, bang. Hah? Bang, 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 bacot.